baru balik test drive. Test drive pula. Test meter, test ride. So, inilah maximum top speed yang kita dapat. 99 GPS. So, motor rasa boleh pergi lagi. Tapi macam biasalah, hujung-hujung dia sangkut-sangkut. Tak apa, kita try fine tune lagi. Tunggu sejuk kejap, kita tengok pula . Okay, kita dah balik first test ride. Jom kita tengok pula kalau apa. Yeah, ini dia. Inilah color plug kita. Sekejap ya, saya cuba zoom. Belah sini pun nampak. Okay. Okay, inilah kondisi plug kita. Kalau anda semua boleh nampak kat tengah-tengah dia. Kat tengah-tengah dia perang. Kat tengah-tengah dia perang gelap. Kat tepi dia. Kat tepi dia hitam. So bagi saya acceptable. Maksudnya minyak dalam keadaan yang cukup dan lebih sikit. Saya memang suka setting minyak lebih sikit sebab safety lah, safety. Memanglah dia kalau ikutkan tak cukup garing lah kan. Tak cukup cun lah. Tapi memang saya dari dulu lagi, kalau setting untuk main pun saya setting minyak lebih sikit. Supaya supaya mudah lah. Supaya mudah bila kita rembat ke, kita apa ke, dia dalam dalam situasi selamat. Kita tak nak serabut-serabut kepala. Okay. Saya bercadang untuk tukar pilot jet. Sekarang ni saya pakai 27.5, so saya nak turun 22.5. Sekejap kita tukar dulu, lepas tu kita sambung. Okey, kita sambung dengan tukar pilot jet . So marilah kita membukanya. La ilaha illallah. Lain pula yang tercabut. Kita nak cabut hos. Tembaga ni yang tercabut. Itu akibat dia Akibat dia bila beli barang murah. Dia beli barang klon. Jangan argue bab kualiti dia. Sebab apa? Kita dah menang kat harga. Jadi susah untuk kita menang dekat kualiti pula. Okey, minyak dah disconnect. Mari kita buka mangkuk ajaib. So, first kali kena buka yang susah dulu. Yang susah yang belah sini. Sebab dia tak ada, dia yang paling tak ada ruang sekali. Yang lain-lain semua senang je nak access pakai screwdriver. Okey. Ini dah buka. Okey, buka yang ni pula. Sini pegang mangkuk kuat-kuat, buka belah sini pula. Sebab kalau kita tak pegang mangkuk, sekejap lagi minyak mesti meleleh ni. Confirm minyak meleleh. Alright, so mangkuk dah boleh cabut. Oh, tumpah juga. Apalah, tumpah sikit tak apa. Okey, tumpah sikit. Tengok, minyak dalam mangkuk bersih. Bagus-bagus. Maksudnya filter kita function. Filter ni saya dah tukar yang nombor 2 punya. Kan Mr. Motor bagi 2. So saya pakai yang first tu. Ada lagi turun kerak-kerak apa semua. So dia trap dalam ni warna hitam. So saya buang filter yang tu, saya ganti yang baru pula. So terima kasih Mr. Motor sebab beli satu bagi 2. Dan dua-duanya kita fully utilize. Okay, carburetor dah buka.
mangkuk bawah dah buka. So ni screwdriver dia. Mari kita keluarkan pilot jet dia. Sekejap. Mana ke pilot jet ni? Saya tak jumpa ni. Okey. Dia pilot jet memang macam tu eh. Dia setiap kali dia jatuh, dia mesti nak hilang dulu. Tu nak tanda-tanda dia minta nak bijak tu. Sekejap eh, saya cari pilot jet tu gimana. Hari tu, hari tu 20 dah try lah. Alright. Dah pasang pilot dah. Ha, kejap je kan. Itulah kelebihan apa? Bila karburetor sengit macam ni. Kan, tak payahlah kita nak sibuk-sibuk buka mangkuk. Betul kan? Salah. Terbalik macam ni. Masya-Allah. Karburetor sendiri pun tak tahu. Apa yang menghalang ni? So, kita pasang balik. Pasang balik dengan kadar segera dan kita boleh test ride lagi sekali. Hari ni kita layan top speed run je eh. Kita nak fine tune dia. Mudah-mudahan hari ni dapatlah. Dapatlah kita setting cun-cun seperti yang saya nak lah. Bila setting dah dapat cun, kita boleh main benda lain pula. Sibuk main benda ni je. Banyak lagi benda lain boleh main ni. Ni masuk balik kat sini. Last kali skru hujung. So kepala pelak ni kita jauhkan. Okay, carburetor dah ikat kemas. Alright. So masuk balik fuel supply. Alright. Okay. Okay, pilot jet dah tukar. So kita try start.
Oh, wow. Okey, inilah condition motor selepas kita test run dan ada sedikit insiden kat tepi jalan. Ni main coil tercabut. So ni dengar bunyi enjin sekarang eh. Okey. Jadinya okey. Okey, saya cuba. Okey, itulah yang terjadi kat motor semalam, test run nombor 2, nombor 3 macam tu. Ialah kita baru start nak dapat fine tune lah, dapat tune yang betul-betul tune. Gear 2 dah tarik sedap apa semua, tahu-tahu je tengkuk tercabut. Kenalah minta tolong orang asli tu tunda sampai ke rumah. Jadi apa, bila balik tu saya betulkan balik tengkuk tu, dua kali saya buka pasang, saya gam apa semua, saya takut bocor. Bila dah siap tu semua, saya start balik, bunyinya dah kasar dah. So saya tahulah yang gasket head mesti dah bocor. Saya rasa masa manifold tercabut tu kot, masa intake manifold tercabut tu, gasket head bocor sekali time tu. Sebab dia, saya rasa ni dia bocor belah dalam, belah timing chain. Sebab tu dia tak nampak kat luar ni ke apa, ke bunyi kuat sangat ke apa. Tapi enjin dah start kasar tu, kita tahulah dia punya combustion dah tak kemas. Sebab tu dia kasar punya enjin tu. So kita kena buka head dengan block. Dan untuk manifold yang tercabut tu pula, punca dia sebab vibration. Vibration enjin tinggi sangat. Saya memang perasan dah 2-3 kali saya set minyak pula. Saya set angin tepi jalan, saya rem kau-kau punya. Saya punya screwdriver tu sampai tak boleh nak letak kat skru angin tu. Punya teruknya vibrate enjin. Jadi saya tahulah enjin ada benda tak kena lah. So silap saya, masa beli crankshaft tu saya dapat terus pasang. Patutnya saya terus bawa pergi machine shop. Suruh dia buat balancing, suruh dia welding, lock position apa semua, baru pasang. Itu dia punya the safest way, buat macam tu lah. Langkah-langkah selamat dia. Tapi kita skip langkah tu, ini akibat dia lah. So kena buka lagi sekali. Tak ada masalah, kita buka lagi sekali insyaAllah. Video akan datang, saya akan rakam, saya leraikan balik enjin semuanya. Untuk kesekian kalinya buka enjin balik. Tapi memang macam ni lah, normal. Adat bila main motor yang kita nak modify bagi laju. So ada je lah benda tak kena. So kena terima je benda tu, okey je. Macam saya tak ada masalah pun, saya rasa okey je benda tu, normal je. So jumpa lagi di video akan datang. Video buka enjin, lerai habis, dan saya akan tunjuklah apa yang saya nak buat. Block saya ada benda nak buat sikit, crankshaft saya ada benda nak buat sikit. Lepas tu kita tengoklah benda lain apa yang patut lagi kita nak buat. Yang pastinya memang kena buka enjin lah. Sebab vibration dia kuat. Saya tahu dia punya alignment crankshaft dia mesti tak cun. Jadi, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Jika ada apa-apa masalah, ada apa-apa soalan yang tak dapat diselesaikan, cuba komen kat bawah. InsyaAllah saya cuba jawab sebaik mungkin. Kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.